Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder trainer program Lemak Tulip. Tahniah kepada beribu peserta program Lemak Tulip 2022 kerana berjaya ubah badan daripada gemuk ke kurus dan daripada terlampau kurus kepada berisi. 2023, korang masih lagi gemuk? Tak apa, biar je. Gemuk kan cute, bentuk badan macam belon. Korang kan suka, jalan pun susah, nak solat pun payah. Badan cepat penat, cepat mengantuk, macam-macam penyakit pun senang datang. Mungkin juga korang suka badan korang dihina dan dikutuk. Ataupun 2023 ni badan korang masih lagi terlampau kurus. Biar je. Sebab korang kan suka badan korang sekeping macam plywood. Orang hina kutuk badan korang sampai kata korang ni macam ambil barang. Tapi untuk 2023 ni, kalau korang nak ubah badan korang, boleh join program virtual 7 hari Lemak Tulip. Kita akan guide cara yang paling simple untuk ubah badan korang melalui pemakanan yang paling murah, paling sedap dan tak perlu berlapar. Senaman yang mudah dan ringkas, tak perlu apa-apa alat. Boleh buat dekat rumah atau dekat mana-mana sahaja dan tak ganggu pekerjaan atau rutin harian korang. Bukan tu je, banyak lagi tips yang akan kita ajar. Yang penting metode kita semuanya natural, sesuai untuk laki dan perempuan, tak kira umur, tak kira berat badan ataupun bentuk badan korang. Walaupun korang tengah ada injury ataupun tengah ada penyakit, korang akan nampak perubahan yang paling pantas dalam masa seawal 7 hari sahaja. Harga masih murah, tak pernah naik. RM89 sahaja, money back guarantee. Kalau dalam 7 hari tak ada kesan kat korang, batch Januari dah dibuka, boleh klik link untuk daftar. Bolehlah juga nak target untuk ubah badan korang sebelum hari raya tahun ni. Slot terhad, masa terhad, jangan menyesal atau terlepas peluang ni. Join sekarang program Lemak Tu Li. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, benar-benar. Let's go. Come on, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak tekan subscribe lagi, atau tolonglah tekan butang subscribe sikit lagi, nak 400k subscriber. InsyaAllah, mudah-mudahan channel YouTube ni terus boleh jadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat nanti. InsyaAllah. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Siapa yang tengok bola semalam di antara Malaysia bertemu dengan Thailand untuk Piala AFF Mitsubishi edisi 2022 untuk perlawanan separuh akhir yang kedua? Benda yang aku nak ulaskan sikit lah berkenaan dengan game semalam ni, macam yang korang tahu, aku pun tak tengok bola. Tapi untuk game yang penting yang melibatkan Harimau Malaya, contoh macam semalam, yang tu memang aku tengok lah. Kalau kita tengok game semalam, adalah beberapa insiden yang sikit-sikit menyebabkan adalah sedikit macam nampak macam nak gaduh apa semua kan. Siap dengan coach Malaysia dan coach Thailand kena kad kuning. Ref pula memang sangat-sangat tegas lah. Kita tengok banyak semalam kad dilayangkan. Ada juga beberapa tackle-tackle yang keras yang Malaysia bagi dekat Thailand, Thailand bagi dekat Malaysia. Dan akhirnya untuk game semalam, Malaysia tewas 3-0 dan menyebabkan aggregate dia jadi 3-1 dan Malaysia tidak layak untuk ke perlawanan final bertemu dengan Vietnam nanti. Untuk pengetahuan korang, untuk game yang berlangsung semalam adalah dekat stadium dekat Thailand. Aku tak sure dekat mana, tapi adalah sekumpulan rakyat Malaysia yang pergi. Lepas tu bila ada beberapa insiden kekasaran, ada beberapa insiden yang kita sendiri tak puas hati dan sebagainya sepanjang game berlangsung tu, dan bila Malaysia pula kalah 3-0, yang mengejutkan ini yang berlaku lepas game habis. Wow, rakyat Malaysia, aku sangat-sangat respect, aku sangat-sangat kagum, dan korang telah tunjukkan contoh yang baik sebagai rakyat Malaysia. Dan tahniah juga kepada pasukan Thailand. Kita tengok yang dorang ni profesional lah. Kalau nak gaduh ke, nak bertengkar ke, nak main kasau ke benda ke, semua tu hanya berlaku masa perlawanan berlangsung saja. Dekat luar, dah habis game, kita jadi profesional lah. Dan kita tengok juga dalam video tadi macam mana player Thailand ni punyalah respect penyokong yang datang daripada Malaysia. Sebab ada sesetengah penyokong-penyokong daripada negara-negara lain lah. Kalau kita tengok kan, kalau dorang punya team kalah, kadang-kadang dorang tak dapat terima. Mulalah bergaduh lah, buat pelecer lah, buat hal lah, buat kecoh lah dan sebagainya. Tapi Malaysia punya penyokong
media. Memang aku sangat-sangat respect lah. Walau macam mana pun, sebagai orang yang tak main bola tapi selalu tengok bola lah, kalau game-game Malaysia ni, apa yang aku dapat komen, semalam punya game Malaysia macam tak kuasai perlawanan sangat lah. Banyak passing-passing mudah yang geng Thailand buat ni, macam sepatutnya boleh halang, tapi aku tak tahulah apa sebab kan. Mungkin pressure main dekat negara orang, lepas tu pressure nak maintain aggregate 1-0 tu, dan mungkin juga pressure disebabkan harapan daripada seluruh rakyat Malaysia, dan juga pressure sebab dekat stadium tu kau dengar lagu Siam je kan. Dan last sekali mungkin pressure sebab netizen kan ada puak-puak yang tak sokong tim kita yang masuk AFF pada tahun ni kan. Jadi persoalan dia, kenapa sesetengah penyokong JDT sangat-sangat tak suka kepada tim Harimau Malaya yang main untuk Piala AFF Mitsubishi? Jawapan dia adalah korang lah tahu. Aku tak tahu, aku tak follow bola. Jadi tak payahlah benih sikit-sikit macam ni pun. Pasal bola je pun, berebut satu bola je pun sampai nak bergaduh-gaduh, sampai nak berpuak-puak. Patutnya kita kena bagi tepukan, bagi sokongan moral lah kepada tim Malaysia yang main untuk AFF tahun ni. Sebab apa? Diorang still main walaupun kena kecam dan sebagainya. Dan bila diorang dah sampai semifinal tu pun, itu bagi aku pencapaian yang sangat-sangat boleh dibanggakan. Jadi itu sajalah aku punya ulasan yang simple yang aku nak highlight tu tadilah, yang video tu kan. Bagus, aku tengok pun macam wah, profesional gila. Kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah tekan butang share, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Ingat, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insyaAllah. Semoga maju jaya untuk tim Harimau Malaya. Tak kisahlah pasukan A ke, geng B ke, geng C ke, ABC ke, tak kisahlah. Janji korang terus maju di masa hadapan. Ada kelemahan yang sikit-sikit, nanti buat postmortem balik, insyaAllah boleh perbaiki untuk game-game yang melibatkan Harimau Malaya yang akan datang. Semoga kita semua dimurahkan rezeki, dimurahkan urusan, dan insyaAllah semoga kita dikurniakan taufik dan hidayah. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.